sekarang konseling penggunaan insulin. Sama penyakit kan? Assalamualaikum, selamat siang Bu, yang bisa saya bantu? Ini saya mau ngasih resep dari dokter. Oh baik, saya cek dulu ya Bu, silahkan duduk. Ibu India? Ya. Ya, Ibu izinkan saya melakukan pengkotaan resep terlebih dahulu ya, ngecek dulu. Atas nama Ibu India Dwi Apriani, 25 tahun, beralamat di Jalan Bumi Raja, mendapatkan resep dokter dari dokter Ibu Asti. Apakah betul, Bu? Ya. Ya, perkenalkan dulu ya, Bu. Saya Sarah Zulkosenda, farmasis di apotek ini. Ibu mendapatkan satu insulin ya, Bu, digunakan sehari 2 kali. 12 menit. Jadi digunakannya pada pagi hari, pada saat sebelum makan, dan malam hari sebelum makan. Sebelumnya apakah Ibu pernah menggunakan obat ini? Belum, ini baru pertama kali. Oh, seperti itu, baik. Saya akan memberi informasi mengenai penggunaan obat ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik. Jadi ini, obat insulin ya Bu, disimpannya itu di lemari es di bagian penutup pintu. Sebelum Ibu menggunakan, 30 menitnya harus dikeluarkan terlebih dahulu karena ini dingin. Supaya berada di suhu ruang lebih cepat, Ibu bisa makan digosok terlebih dahulu ya Bu ya insulinnya. Nah, lalu sudah mulai bisa Ibu gunakan. Nah, setelah itu bisa Ibu pasangkan jarumnya Bu. Ini ada jarumnya, bisa Ibu pasangkan ya Bu. Lalu di sini tertera sehari 2 kali 12 unit ya. Jadi di sini bisa Ibu putar sampai tanda ini berada di angka 12. Nah, seperti ini ya Bu ya. Nah, apabila sudah seperti ini bisa langsung Ibu gunakan sebelumnya. Ibu sudah tahu belum di mana saja sih penyuntikan insulin bisa dilakukan? Belum. Baik, saya akan memberitahu terlebih dahulu ya Bu ya di lokasi mana saja. Yang pertama, Ibu bisa melakukan di lengan atas, kanan dan kiri. Kemudian Ibu bisa melakukan di paha kanan, paha kiri, belakang paha, di bokong, juga di perut. Untuk di perut ini, Ibu bisa melakukan penyuntikan 4 jari di atas pusar ya. Di atas, di bawah, di kanan, dan di kiri ya Bu ya. Nah, untuk penggunaannya, misalnya Ibu mau menggunakan di lengan kiri ya Bu ya. Lengan kirinya ada di agak dicubit sedikit ya Bu ya di sebelah sini. Nanti jangan lupa dibuka dulu pengaman jarumnya. Setelah itu disuntikan dengan tegak ya Bu ya, disuntikannya langsung ke jarinya lemah, ditekan. Setelah itu ditunggu Ibu 15 detik sampai semua cairan dari insulin yang sesuai dengan dosisnya masuk ke dalam tubuh. Jadi dicabut perlahan ya Bu ya. Setelah itu apabila keluar darah bisa diusap terlebih dahulu ya Bu dengan kapas. Nah, untuk penggunaannya Ibu gak boleh digunakan setiap penyuntikan di tempat yang sama ya Bu ya. Jadi harus berpindah-pindah. Kalau misalnya lagi di kanan, di lengan kanan, nanti malamnya di lengan kiri. Kalau misalnya hari ini di lengan, besok di paha, seperti itu ya Bu ya. Karena kalau misalnya digunakan di tempat yang sama itu akan ada gumpalan lemak seperti itu. Jadi nanti obatnya tidak akan bekerja dengan baik. Jadi yang saya jelaskan, ada yang mau Ibu tanyakan Pak? Ada ya Bu ya, makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, untuk buah-buahan yang tidak boleh Ibu konsumsi ada pisang, mangga, durian, dan nangka. Kemudian ada juga yang tidak boleh konsumsi dari kafein Ibu. Dari kafein seperti coklat, teh, kopi, tidak boleh ya Bu ya. Terus nasi putih yang baru saja dimasak tidak boleh. Nah, untuk makanan yang dianjurkannya nasi merah, gandum ya Bu ya. Kemudian bisa juga untuk buah-buahannya yang bisa dikonsumsi jeruk, apel, dan pir Ibu, seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan Ibu? Untuk efek sampingnya ada tidak? Oh iya, untuk efek sampingnya nanti ada kadar kaliumnya itu bisa menurun Ibu, sehingga menyebabkan dengar, pucat, pusing, dan jantung berdebar ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya ada pembengkakan setelah penyuntikan bisa Ibu kompres dengan air hangat, seperti itu Bu. Dari yang saya jelaskan apakah sudah cukup jelas Bu? Ya baik, kalau begitu boleh Ibu ulangi lagi apa yang saya jelaskan sebelumnya. Ya. Jadi untuk penggunaannya itu di
lengan kanan, kiri, lalu paha atas dan paha bawah. Selanjutnya di perut, 4 jari di atas dan di bawah, selalu di kiri dan di kanan. Gitu ya, Bu? Ya, betul. Lalu untuk penggunaannya, 2 kali satu hari di pagi, 12 unit. Ya, dan sebelum makan ya, Bu? Ya, dan di malam juga 12 unit ya, Bu. Ya. Lalu untuk makanan yang di dalamnya itu, ada buah mangga, durian, nangka, dan pisang ya, Bu. Ya. Serta nasi putih dan makanan yang mengandung terigu. Ya, betul. Baik, sudah bagus ya, Bu, ya pemahamannya. Jangan lupa ya, Bu, ini disimpannya di kulkas, di pintu lemari esnya ya, Bu, ya. Jaga kesehatan ya, Bu. Selalu dikontrol, makanannya dijaga ya, Bu, ya. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian peragaan konseling penggunaan insulin. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.